itu populis. 16-16 tetapi kalau orang yang ada orang rasional, kempen sebegitu itu tak masuk akal. Bermakna bahawa kalau 16-16, you nakkan kerajaan tergantung, hala tuju tak menentu, dan VC mereka yang membawa kempen sebegitu rupa tidak sebenarnya memikirkan masa depan rakyat dan mereka yang berada di bumi Terengganu dan di Besut ni sebagai keutamaan. Tak ada mana pihak yang mahukan sesuatu yang tidak menentu. Yang menyebabkan kita boleh membina semula rumah saudara Mat Diah tadi ialah kestabilan. Kalau sekiranya tergantung 16-16 macam itu, kita berpolitik sokmo-sokmo dan dalam keadaan apa jua kita buat semuanya pertimbangan politik, dan lebih menyedihkan dalam pertimbangan politik itu menuding jari kepada orang, menabur fitnah, menyerang peribadi pemimpin, memecah belah, menanam kebencian dan mendoakan ketidaktentuan dengan 16-16, saya rasa insyaAllah orang ramai di Besut ini tak akan terikut-ikutlah dengan usaha dan kempen sebegitu rupa kerana tak masuk akal.